Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa nih ya, kita saling mengingatkan, jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video aku. Stay tune terus ya, mungkin aja ada satu atau dua kata patah yang bisa diambil kebaikannya dari video aku yang sederhana ini ya, teman-teman. <laughs> Masya Allah, kalau ada yang buruk-buruknya mah ya jangan diambil, tinggalkan aja. Ini tuh ya, aku lagi tambal menambal lantai aku yang cantik banget. Ini ya, masya Allah, ya teman-teman, alhamdulillah sebenarnya aku itu sudah lama banget pengen nambel kayak gini cuman belum ada semennya. Kita itu beli semennya kalau terlalu banyak bingung nanti ya mau dipakai untuk apa juga. Uh, karena kan semen itu mudah beku ya kalau beli yang sekarung itu kan 60 60-an ribu kalau di sini. Jadi kan untuk ambil-ambilnya itu nggak terlalu banyak, cuma kalau beli sedikit, uh, mungkin aja nggak ada yang jual ya. Kalau beli cuman misalnya satu kilo atau dua kilo ya, kalau ada yang jual kayak gitu ya enak juga. Inilah kegiatan aku ya kalau di rumah, kalau nggak ada suami, kalau ada sesuatu hal yang kayaknya bisa nih aku kerjain nggak perlu nunggu suami, jadi aku langsung kerjain kayak palu memalu, perkabelan, ya pokoknya nempel-nempelin apapun itu kalau aku bisa lakuin ya aku lakuin sekarang gitu. Begitupun juga dengan tambal menambal ini ya teman-teman, alhamdulillah. Aku suka dan aku bisa sih menurut aku lumayan nggak terlalu susah ya kalau untuk nyemen kayak gini. Ini tuh semen keponakan yang beli satu karung itu ya. Dia itu kan lagi libur kerja karena... Mudik kemarin belum pulang. Sebentar lagi dia itu akan pulang ke tempat kerjaannya. Jadi dia sekalian lagi libur, nggak ada kerjaan beli semen, juga tampil nambel uh, depan rumah mertua kayak gitu ya. Banyak yang bolong-bolong ya. Namanya juga semen yang gak di aci terus enggak um, juga di apa namanya, nggak dipakein keramik ya. Insya Allah nanti pakai keramik. Nunggu sudah ada apa? Nunggu sudah kalau ada budgetnya insya Allah. Nah ini aku mau nambelin yang bagian depan karena itu sudah apa ya kayak berlobang gitu gara-gara pernah banjir waktu itu ya teman-teman jadi tanahnya itu kayak lembut yang paling bawah yang namanya juga banjir basah pasti tanahnya itu becek dan di bawahnya itu jadi ambruk ya uh, alhasil ya begitulah berbentuk kayak mangkok cuman gak terlalu dalam tapi kalau kita lewat nginjekin itu lantai yang gak enak teman-teman apalagi sholat di situ ya ini rumah kan sebelumnya adalah bagian dapur. Dapurnya itu dulu paling becek ya di belakangnya, belakang dapur kayak gitu. Dia itu kayak apa ya? Kayak rawa-rawa, basah banget, lembab. Nah, jadi pas dibangunin ini rumah, kita itu nambah lagi batu banyak ya, beberapa koral kayak gitu. Dan itu pun sekarang masih ya karena basah pas banjir tapi kalau nggak banjir waktu itu alhamdulillah sih nggak ngaruh juga cuman kemarin tuh kan ada pipa yang bocor, bolong, terus sampai masuk ke kamar itu air. Jadi mengakibatkan tanah yang di bawahnya itu ikutan becek. Karena kenapa dia banjir bisa sampai masuk kamar? Karena itu pipa kita tanam di bawah perbatasan itu loh ya teman-teman. Perbatasan apa ya antara rumah mertua ke depan sama rumah kita gitu. Karena pipanya di dalam, ya otomatis airnya yang merembes ke dalam juga, jadi dalamnya ikut becek. Karena tanahnya ikut becek, alhasil terbentuklah sebuah kayak lubang itu, lubangnya nggak terlalu dalam sih. Kalau bahasa kita mah apa ya, terban atau apa gitu kalau di sini nyebutnya. Nggak tahu juga ya kalau teman-teman uh, di tempat kalian apa sebutannya kalau gitu. Nah ini lanjut aku mau semenin yang bagian paling depan Sebelumnya itu ada ya kayak semen gitu Karena di bawahnya itu kan gak kita kasih koral kemarin Cuman pasir dan semen aja Jadi cepet hancur dianya ya Ini pun juga pasir sama semen aja ya sebenarnya Tapi gak apa-apa ya untuk sementara saja Kalau yang ini aku aduknya cuma semen aja Karena pasirnya itu sedikit Keponakan mintanya gak tahu ya minta di, di mana gitu itu pasir siapa di sini teman-teman yang perempuan atau bunda-bunda kalau -bunda yang, yang yang kalau di rumah itu suka kayak aku gitu ya Nyemen-nyemen, bantu suami gitu ya kalau suami kerja kan nunggu suami itu lama banget nunggu opnya itu dia itu masih lama jadi E ya sekarang aja gitu Kalau nunggu suami masuk lagi Ini semen beku Oh iya teman-teman lagi apa nih ya Lagi nyimak video aku Lagi rebahan Lagi santai Bebenah rumah Atau masak ya Boleh share deh di kolom komentar ya Biar kita itu uh, tahu gitu <guluh> e, Androk sama baju aku itu semen ya Teman-teman banyak semen Nah kenapa ini aku rendam sementara Karena aku mau ngaji hmm. Alhamdulillah ini tuh sudah pulang ngaji ya <guluh> Jadi aku lanjut lagi Ini semennya aku ambil di depan Karena keponakan lagi Apa nyemenin depan rumah Kayak gitu Nah ini semennya sudah ada pasir ya Yang sebelumnya tadi belum ada pasirnya Tapi kalau yang ini sudah ada Oke deh sambil nyimak video aku Yang lagi nyemen-nyemenin ya ya teman-teman Aku mau ngucapin terima kasih yang sudah klik video aku Yang sudah nonton Terus yang sudah dukung aku selama ini Yang sudah support ya Dengan cara subscribe, like, komen Bahkan share video aku Makasih banyak ya teman-teman Semoga kebaikan kalian Dibalas oleh Allah Dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya Terus yang buat yang nonton gak komen Makasih banyak juga ya karena tanpa kalian channel aku ini bukan apa-apa loh ya teman-teman makasih banyak ya terus buat yang baru nemu video aku nih salam kenal ya jangan lupa dukungannya di subscribe like comment dan share Lanjut, ini uh, vlognya cuman nyemen-nyemen aja ya, teman-teman, karena ini panjang banget ya, nggak mungkin aku gabungin yang lain gitu. Terus aku potong-potong terlalu pendek, ini video semennya sayang, teman-teman sudah aku record ya, karena uh, nginget pas recordnya itu susah banget. Tapi uh, kalau untuk record yang di depan ini, aku dibantuin sama keponakan. Ini sebelumnya aku sudah tanya ya sama keponakan, dia itu laki-laki ya teman-teman. Jadi aku tanya boleh nggak kalau uh, bibi semenin itu ya, cuman di bawahnya ada selang air ini ya nggak apa-apa bi katanya. Hmm. Ya aku bilang kan kalau nanti perlu dibenerin selangnya ini kan bisa dihancurin gitu kan karena nggak terlalu tebel. Ini kameramen keponakan juga, cuman keponakannya yang perempuan, loh ya. Aku dari tadi ngarahin dianya, itu ke situ, coba itu ke situ ya. Naik, ikutin aku gitu enak ya kalau punya kameramen gak payah-payah kita mindahin tripodnya tapi nanti deh ya mungkin kalau vlognya sudah besar terus kita itu eh, vlognya jalan-jalan atau apa bolehlah kita pakai kameramen maksudnya kameramen yang selalu ada gitu ya yang standby terus bukan yang kameramen abal-abal Uh, keponakan pun boleh, cuman uh, sudah terlatih. Kalau sudah terlatih kan, insya Allah video videonya itu rapi, gitu ya. Enggak asal-asalan ini mah uh, udah goyang-goyang uh, gitu. Tapi aku tadi udah ngomongin uh, ya, jangan goyang-goyang terlalu banyak ini video ya. Nah ini hampir selesai semen-semennya dan ini kucing aku mau e -e dia loh teman-teman. Pinter dia, eeknya enggak di ya. rumah. Iya ya. Ayo. Oke, okay, mungkin itu aja ya video dari aku. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.